What's up guys? Welcome our channel. Kembali lagi dengan Panji di Indo Vlogger, cinta kuliner Indonesia. Mantap. Oke guys, kita lagi sekarang ada di mana ini guys? Ada yang tahu ini di mana? Ini di daerah Harapan Indah, Bekasi Barat. Nah, ini banyak sekali guys jajanan. Ini dari depan ke belakang, dari ujung ke ujung guys, banyak sekali ya. Terus trafiknya juga di malam minggu ini padat ya. Ya. Dan kita akan coba review ini guys. Nah, ini termasuk baru juga dan unik nih guys. Pojok Sosro 30. Ya, ini tempat kayak seperti sentral gitu guys. Jadi UMKM dijadikan satu tempat sentral gitu guys. Jadi lebih terpusat di satu tempat. Nah, ini di dalamnya ini banyak sekali jajanan kuliner ya, yang pastinya oke-oke. Langsung saja guys, ikutin kita. Check this out. Oke guys, kembali lagi dengan Panji di Indo Vlogger guys. Ini rame sekali guys, dari ujung ke ujung. Ya, ini sentra kuliner. Ya. Langsung aja guys, kita cari spotnya nih yang bagus-bagus nih. Ini rame sekali ya. Nah, ini guys. Tuh. Mantap ya, dari ujung ke ujung. Mantap guys, rame sekali nih. Pada makan di sini guys. Tuh. Ramai banget ya ini dari ujung ke ujung. Kita coba. Nah, ini guys spot yang menarik nih. Ini namanya apa ya? Sosis bakar. Nah, ini unik guys. Langsung saja ya. Kita ngobrol-ngobrol sama pemiliknya. Mbak, permisi Mbak. Mau baik, tanya ini Mbak, ya. Kalau ngobrol-ngobrol boleh ya? Ngobrol. Iya. Gimana tuh Mas? Ini jualan apa ya Mbak ya? Oh, ya, ini sosis bakar yang keren, yang terinovasi dengan chicken fondlet-nya Mas. Oh gitu. Ya. Maaf dengan Mbak siapa ya? Saya Mutiara. Oh Mbak Mutiara, oke. Okay. Kalau bukanya ya, itu hari apa aja ya? Boleh tahu nggak? Kita sih di sini buka Senin sampai Minggu. Cuma untuk minggu kedua hari Selasa kita buka. Oh, Senin sampai Minggu non-stop, tanpa tutup ya? Iya. Oh gitu, mantap. Kalau jamnya Mbak, kira-kira jam berapa ya? Habis asar, jam 4 sampai jam 10. Tapi kalau malam Minggu jam 11. Oh, jam 4 sore sampai jam 10 malam ya? Ya. Kalau weekend, Sabtu Minggu sampai jam 11 malam ya? Oke. Saya Mbak, boleh? Iya Mbak. Kalau satu hari itu maksimal berapa porsi itu Mbak? Kira-kira rata-rata Mbak? Kurang lebih. Ikan komplet ini kan kita baru awal tahun. Alhamdulillah sih sehari itu bisa 35 porsi. Oh, 35 porsi enggak ya? Mantap ya. Menu lainnya juga banyak kita ada. Oh iya. Tom yum, makan bakaran, kondok. Untuk kenyangnya juga komplet. Oh iya Mbak. Nah sekarang harganya kira-kira berapa nih Mbak? Oh, dari variasi. 25, oh, kita iya. Ada beef juga, dari 25, 30. Kalau untuk beefnya kita yang sirloin itu 50. 50. Nah, sekarang Mbak Mutiara nih, kalau iya. Favoritnya yang biasa orang pesan apa ya? Yang biasa orang pesan, boleh Mas, saya antar ke depan. Oh iya. Ini guys, ya. Ini Mbak, ini guys mau di apa namanya menunya nih? Iya Mbak. Kebetulan kita ini kalau setiap minggu selalu mengadakan promo Mas. Iya Mbak. Supaya nggak bosan. Nah untuk yang promo malam minggu ini nih,
kita ada promo 30K untuk kita mampir di Roti Canai. Nih, ini nih guys, nih promonya Roti Canai. Nih. Nih guys, promonya. Nah, itu ya, promo buy one get one. Iya, terus Mbak gimana apalagi Mbak? Iya, Mbak. Ya, untuk yang chicken hotplate ini kita benar-benar menjaga kualitas dari segi ayamnya, dari segi minyaknya. Kita pakai minyak beneran loh, Mas. Nih guys, minyaknya ini. Kita tepung juga pakai yang bekerja sendiri, dapurnya yang berantakan. Tepungnya juga tepung sasa, bukan tepung yang. Iya, ini minyaknya minyak ini guys, bermerek ya, bukan minyak. Nah, yang ini kita penyajiannya gini, Mas. Juga. Jadi masih ber. Nih guys, tuh. Mantep enggak? Mantep guys, tuh. Ya. Kalau promo bundling ada Mas, cukup 25.000. Beli 2, harga jadi 25.000. Oh, beli 25.000. Jadi punya pasangan malam minggu, pas banget tuh beli di sini. Oh iya iya. Keren-keren. Boleh yang lain, boleh jelasin Mbak menu-menunya yang lain? Boleh. Coba Mbak. Jadi kenapa kita kan sosis bakar and friend? Jadi friend-nya ini si sosis punya apa sih? Kita punya teman-teman lain nih. Ada teman-temannya. Teman-temannya ini kayak petang, nugget, pistagor, yang pada umumnya untuk nyemalnya mil ya. Terus ada teman moza, ini ada kita juga kondok, kondok yang topping choco malti, choco crunchy, ya, juga koreaan. Terus ada teman manis, ini si roti canai, variasi juga dengan topping-topping yang berbeda. Lalu kita ada teman kuah ini kita punya andalan juga best seller juga. Guys, daftar nah, menunya ya. Bakar-bakarannya nih, secara umum sih. Nih guys, daftar menunya nih. Oh, mantap ya. Ini menu-menunya ya. Kalau ini di daerah mana ya, Mbak ya? Kalau mau kesini, Mbak. Oh, kita ini berlokasi di Harapan Indah dekat ke Boulevard Hijau. Harapan Indah, guys. Ya, Boulevard Hijau. Pojok Sosro 30. Iya, di sini tempatnya strategis kok, tempatnya gampang dijangkau. Iya. Tempatnya ada lagi Mbak, apa mau dijelasin coba ya, silakan ya. Atau langsung prosesnya boleh atau, kalau ya. Mau lihat prosesnya Mas, kalau saya Mbak kira-kira yang recommended yang mana? Kalau saya recommended karena kebetulan kita promo weekend ini, kita aku recommended yang ini sih nih. Promo lumayan banget ini, harganya murah meriah nih, dengan all in cuma 30.000 Mas bisa dapat semuanya ya. Ada dessertnya juga. Kalau ini promonya berlaku maksudnya setiap weekend, kita beda-beda weekend. Sih. Kadang kemarin kita ada koceng, potongan koceng. Oh, gitu. Jadi mantep. Yang membuat orang menarik setiap malam itu, ah masih miring ah sosis bakar and friend, promo apa ya gitu sih. Itu. Nih guys. Jadi buat yang pada mau malam mingguan bisa nih mampir ke sini. Oh iya. Boleh Mbak Mutiara nih, boleh dipesan Mbak yang ini nih. Boleh. Buy one get one all in only 30.000. By chicken crispy hot plate dan free canai original sosis yeah. Bakar nih guys. Siap Mas. Segera saya buatkan. Oke. Okay. Yeah. Silakan Mbak. Iya. Yeah. Oke okay, guys, nih. Kita lihat prosesnya. Ini namanya menu apa Mbak? Mbak Mutiara namanya? Chicken crispy hot plate. Nah, chicken crispy hot plate. Nih, tepungnya guys. Ini tepungnya tepung bermerek ya, bukan tepung yang biasa di pinggir-pinggir nih guys. Jadi yeah. Kualitasnya mah dijamin sama bahannya nih. Nah ini guys, kita lagi menggoreng. Ya yeah, ini kita lagi goreng. Chicken hot plate ya. Chicken hot plate. Nah itu. Keluar rata mah dijamin nih. Nanti kita coba review bareng-bareng ya. Boleh, kita bisa pesan mau pedas apa tidak pedas. Goreng guys. Ini apa ini Mbak? Boleh tahu nih Mbak? Ini namanya sayurannya nih. Oh sayurannya. Ini guys, kentang goreng. Ini ayam yang mau. Krepnya kita sajikan dengan kentang dan sayuran goreng nih. Ini apa ini Mbak? Bukan ya? Nah, ini setelah kita goreng. Ini beda ya? Bakar lagi mau biar meresap. Oke guys. Kalau pedas kayak yang tadi. Selain pedas kayak tadi. Pedas boleh Mbak. Kita disajikannya
Boleh Mbak yang ngambil ini ya? Boleh, silahkan. Iya, fotonya gini nih. Tuh kan, ini baru banget jadi nih asapnya tuh ya. Mantep nggak tuh, cocok mau banget. Mau makan bisik jangan jauh-jauh ke mall, cukup di pojok sos 130. Nih tumbanya tuh kan, bistiknya. Ini kalau kita lihat nih guys, ini ada ayamnya, bistiknya, terus ada ya salad acar ya. Iya, sayurannya. Sayurannya ada kentangnya, ada sausnya, ada mayonisnya. Ini komplit banget ya. Pokoknya mantap nih, langsung kesini aja nih guys. Penasaran tuh, langsung ya. Aja datang kesini nih. Iya, di mana ini Mbak? Di mana Mbak? Di Pojok Sosro 30 di Boulevard Harapan Indah. Tuh, guys ya. Langsung sini aja sosis ya. Sosis bakar and friend. Mantap pokoknya. Nih guys, pesanannya nih guys, sudah datang nih. Baru banget. Jadi nih asapnya tuh ya. Tuh. Guys. Dijamin asapnya tuh ya. Mantep banget ya. Ada chicken-nya, ada kentangnya, ada apa namanya? Salad ya. Sama ada sausnya. Oh, oke banget nih. Oke guys, kembali lagi dengan Panji di Indo Vlogger. Cinta kuliner Indonesia. Mantap. Udah sampai di meja kita nih guys. Ini namanya chicken crispy pork plate. Oke. Nah, langsung kita coba nih guys. Kalau ini kondimennya ya. Ini ada chickennya ya. Ini ada chickennya, ada sayurannya, ini ada kentangnya. Oke, kita coba dulu. Lagi coba dulu. Ini juga ada sausnya ya. Ada saus apa nih ya? Barbecue sepertinya sama mayones. Jadi kentangnya dulu. Makan pertama buat kalian guys. Kentangnya yummy guys, crispy di luar, lembut di dalam. Ini oke banget, mantap, crispy banget ya. Cocok buat apa namanya pelengkapnya. Kita coba nih. Ada buncisnya, ada wortelnya, sama ada jagungnya. Kita coba guys ya. Ini sayurannya ya. Cobain ya sausnya ya.
cobain ya. Sausnya itu lebih tuh ada rasa-rasa manis ya, enak banget, rasanya cocok. Coba saus mayonesnya, guys ya. Sini, ini di daerah pojok Sosro 30 di Harapan Indah, pusatnya di sentral berpusat ya, cocok banget buat teman-teman semua, tempat untuk ngobrol, untuk nongkrong di sini sama teman-teman semuanya, cocok banget. Nanti ada deskripsinya, ada linknya, dan opsi langsung klik aja langsung muncul. Kalau Miss People punya rekomendasi makanan yang enak, yang oke, yang rekomendasi langsung jangan lupa komen di bawah ya guys ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram dari Indo Blogger. Demikian video kali ini, jika kalian menyukainya silakan like dan share ke teman-teman kalian semuanya. Jangan lupa juga pastikan sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ditunggu video-video selanjutnya lebih oke lagi, lebih mantap lagi, lebih bagus lagi. Terima kasih sudah nemenin kita makan di sini. Thank you for watching and see ya, bye.